drunken souls wanna light it up like dynamite. Oh. Oke. Udah belum? Oke. Benerin bohlam. Iya kan dia gitu. Hai. Udah action belum? Action. Action. Hi everybody. Halo semuanya. Hi, welcome jumpa back. Jumpa lagi. Jumpa Afgan di sini. Dengan Naya di sini. Di episode ke-8. 7. 8 dong, kemarin 7, sekarang 8. Oke, episode 8, Lost in Recipe. Wow, gak nyangka ya, iya, jadi 8 udah episode. 8 episode. Biasanya kan mungkin udah berapa episode terakhir, selalu ada bintang tamu. Betul. Nah, sekarang kita pengen berdua lagi nih, karena kan udah jarang nih, gak sih? Mm-mm. Karena bintang tamunya juga ada yang bisa. Gak ada yang bisa. Jadi akhirnya kita putuskan untuk memasak berdua. Ditemani oleh satu mbak. Yang adalah... Mbah Google. Mbah atau Mbah sih? Mbah. Mbah Google. Mbah Google. Mbah Google mana suaranya? Halo Mbak, selamat sore. Selamat sore Mbah Google. Yes. Oh, bahasa Inggris. Hello everyone. Good afternoon. Good afternoon. Mantul betul. Mantul betul. Nice. Okay. Halo Mbah. Halo mulu lu dari tadi udah halo. Kita langsung aja. Umurnya berapa Mbah? Berapa Mbah? Hampir kok kesambut. Mau nanya umur emang gak boleh? Mbah, umurnya berapa Mbah? Jangan dong. Oh, dia sensitif masalah umur guys. Oh. Nah, Gan, lu tahu gak kita bakal masak apa? Kita punya ayam. Kita punya nanas. Ada nanas cuy, random banget weh. Nanas. Ada cabai hijau, cabai merah, dan cabai-cabean. Ada bawang bombay. Ada tepung. Ini telurnya cuma cukup satu nih. Ini tepung apa sih? Tepung terigu. Tepung beras rose brand. Deng jeng jeng. Putih bersih. Terus ada gula. Aroma dan yang cuka. Gue lagi nyanyi tadi mesti. Terus ada saus tomat. Saus tomat yang enggak bermerek. Iya, ada saus kecap. Bang Jago. Ada saus Jepang. Saus ada minyak wijen atau sesame. Yes. Dan juga ada sponsor. Ada ya, yang tak, selalu tak di sini. Kunjung datang. Betul. Coba mungkin ditolong ditelepon sebentar lagi ya. Sebentar lagi ya. Kita tunggu. Oke, kita boleh langsung mulai masak aja enggak sih nih? Langsung. Iya, kita kan enggak tahu kan. Nah, tuh, yes. Yes. Oke, okay, yuk. Oke, okay, kita mesti ngapain nih? The chicken into small pear chest. Apa? The chicken into small pear chest. What? Chicken into. Jadi gini, jadi mbahnya ini orang bule, orang bahasa Indonesia gitu. Betul, exactly. Small pieces maksudnya ya? Tuh, coba lagi mbah. Apa yang? The chicken into small pear chest. Chicken. Bersihkan pigeon. Oh, chicken dipotong jadi small pieces. Yes. Nah, udah dicuci guys. Udah kan? Udah sama tim Lost in Recipe dicuci dengan baik. Awas. Potong semua ayam. Tuh, katanya potong semua orang ayam. Kok sekarang bisa bahasa Indonesia? Dia kayak agak-agak ini krisis identitas. Oke. Okay. Udah deh, dengerin aja. Oh, okay. Oh, udah deh atau meni deh. Yo. Dah deh. Awas lu ya, iseng-iseng gua lo. Gua gaplok lo. And then what else? Masukin ayam ke dalam mangkok. Masukin ayam ke dalam mangkok. Oke, okay, Mbak. Lalu dimasukin ke dalam mangkok. And then mangkok ini kan? Mangkok kesini. Ini mangkok kan? Inilah. Namanya mangkok, itu bukan mangkok, ya. Itu namanya pan. Ya, jatuh lo nih. Enggak lah. Kan? Gila. Pintar. Tambahkan 2 sendok makan kecap asin. 1, 2. Udah lah ya. Udah, dihabisin lagi. Udah mau habis. Oke. Okay. Lalu? And then? 1 sendok minyak wijen. What? Apa? 1 sendok minyak wijen. 1 sendok minyak wijen. 1 sendok minyak wijen. Okay. I understand. 1 sendok aja ya. 1 sendok minyak wijen. Coba. 1 sendok makan gula pasir. Sorry mbah. Apa mbah? 1 sendok makan gula pasir. 1 sendok makan gula pasir. Emang iya? 1 sendok makan gula pasir.
lu tumpahin aja ke sini. Ih, jangan. Jangan ini di situ, ini jorok, ini udah kena ayam. Enggak apa-apa. Jangan. Oh. Udah, udah. Kan ini satu sendok. Cukup. Nah, ini satu sendok makan. Bisa masak enggak sih? Bisa, Mbak. Mbak ini ngajak ribut nih. Wah, si Mbak nih. Tadi gula. Can I am yes, sir, and salt me a member that sells. Lagi, Mbak, apa? Sisihin ayam biasanya, and salt me a member that sells. Sisihin ayam, sekarang kita bikin saus kayaknya gitu deh. Oh, oke. Okay. Sisihin okay. Ayamnya kita bikin saus. Oke. Okay. Ih, jago banget lu. Sausnya apa? Okay. Petong nanas castle castle. Hah? Petong nanas. Ah, petong. Potong nana kecil kecil. Nah, ini lo bisa lah kalau nanas. Potong nanas castle castle. Oke. Okay. Kayaknya gue tahu deh kita mau bikin apa. Apaan? Ayam yang pakai nanas sama saus, ayam saus asam gitu ya, kayaknya. Emang iya, emang there's such thing. There is. Jangan sotoy. Oh, jangan sotoy. Alright, I'm sorry. Jangan sotoy, dimarahin lo sama simbah lu. Auf! 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 You okay? Enggak, lu gak apa-apa. Cuman kukunya aja kepotong. Gila, men, kuku gue ke... Oh my God, udah, gue aja. Enggak, gue bisa. Aduh, gue takut. Gue bisa. Ih, gila lu. Hari-hari. Hati-hati, Kelas. Ya udah nih, Mbah. Potong bawang bombay. Gua bisa. Nih, lu potong bawang bombay ya. Potong bawang bombay. Gua kecil-kecilin ininya, ini kayak kegedean deh. Kesel. Eh, lu kok makin jago sih sekarang motongnya? Lah, gua emang suka. Bro, I'm so proud of you, bro. Gua emang dari dulu kan tukang gua. Apaan lu di episode 1 masih semprul ya? Iya, tapi kan sekarang gua udah jago masak. Ya jujur lu jago sih. Gua bangga melihat improvement lu. Gua gimana? Lu enggak. Lu gak pernah masakin gua pernah masakin lu kan? Iya sih. Tang shabai mera dan shabai hajam dan jari dua bajian. What? Apa? Tang shabai mera dan shabai hajam dan jari dua bajian. Potong cabai. Mental. Potong cabai merah sama cabai hijau. Bener dia kan? Gak ngomong gitu deh, cabai merahnya bener, satu lagi bukan cabai hijau kayaknya deh. Gan, ini masih ada satu lagi, kok gak dipotong? Ya, lu potong deh tuh. Apa bang? Bang. Bah, potong cabai merah. Potong cabai merah dan cabai hajam dan jari dua bagian. Menjadi dua bagian. Potong ukuran sedang. Lalu petang, ukuran sedang. Ini apa sedang. Sih, nyala sendiri nih? Woi. Oke. Okay. Kecil-kecil kan? Benar kan? Bukan, menjadi dua bagian. Menjadi dua bagian. Dua bagian. Gini, sat. Emang gitu? Iya. Bukannya gini, dua bagian. Petang menjadi dua bagian. Buang bijinya, lalu petang ukuran sedang. Iya kan? Jadi dia harus lu belah dulu. Buang bijinya. Nah, cara ngeluarin bijinya gimana? Benar sih. Ini gini benar nggak? Bener. Dah, gak boleh ini. Mbak, ini tuh susah banget. Ini masih ada. Nah, apa-apa tinggal gini. Dah, tuh. Kalau udah disisihkan. Ayam. Ini. Masukkan satu buah telur. Oh, telur. Oke. Okay. Ke ayamnya. Ke ayamnya kali ya? Yaudah. Eh! Bener kan? Yes. Okay. Yes. Oh, ini dia aduk-aduk ya, Mbah? Sekarang. IYA. Iya. IYA, iya. Iya. Aduk sampai rata. Apa? Aduk sampai rata. Aduk sampai rata. Oh, aduk sampai rata? Sure. Oh, rata. Besukin 6 sendok makan tepung maizena. Oh, 6 sendok, 6 sendok makan tepung maizena. 6 ya. Oke. Okay. 1. Ush. 2. Woi, berantakan banget sih. 3. Oh no. 4. Nah. 5. Aduh. 6. Aduh. Dah. Hari-hari. Gila, berantakan banget. Addict for my hand. Tuh, sini, ini. Sini, gua bisa. Ya udah, gua kasih. Sekarang apa, Mbah? Minyak, Mbah. Tuang minyak yang banyak dan goreng aduk. Ke penggorengan masukin minyak yang banyak. Udah. Yang banyak, cuy. Lu ngerti yang banyak enggak? Ini deep fried ya? Ini deep fried. Yes. Oh, deep fried. Wah. Emang kayak gitu? Sebanyak itu tapi kan deep fried. Kalau deep fried sebanyak ini kan?
Iya. Iya. Oh, mungkin ayamnya dulu digoreng, baru ini dimasukin kali next jadi time. Jadi apanya dulu nih, Mbak? Next time. Sekarang ayamnya masuk atau ininya dulu? Ininya biasanya. Ini oh, ayam dong. Oh, ayamnya gitu. Wuhu. Wuhu. Tuh kan. Ini mau bikin bakwan ya? Kagak lah, mana ada bakwan pakai ayam. Oh iya. Goreng ayam sampai? Oh, sampai warnanya keemasan. Oh, kok lu bisa sih? Pinter ya gue ya lama-lama. Kayaknya enak ya. Iya. Iya. Abis ini diapain, Mbah? Tumis bambu. Tumis, oh belum. Oh, ini dikeluarin dulu dong? Belum. Bareng kan, Mbah? Ini dicemplungin bersama atau terpisah tumis? Terpisah. Oh, jadi tuh di out dulu. Oh, belum. Banyak yang belum matang nih. Sabar. Enggak. Gue mau ngambil ininya. Apa tuh? Tadi lu nyanyi lagu apa ya kalau gue tau? Apa sih itu? Lagu masak juga zaman dulu. Ini kayaknya enak sih, ini berhasil sih ini. Coba deh, kita coba. Udah matang. Udah mateng. Kayaknya harusnya crispy deh cuy. Dia gak akan bisa crispy karena tepungnya tuh gak yang menyatu banget gitu loh, ngerti gak? Gitu ya. Ya udahlah. Oke, okay, I trust you bro. Udah. Kurangi. Semuanya aja apa ya? Semuanya gak sih Mbah? Udahlah Mbah. Oke. Okay. Udahlah. Bro, semuanya aja bro. Nanasnya juga. Oke, kata Mbaknya. Ya udah dia bilang oke. Okay. Wah, kalau nggak enak Mbak yang salah. Terus garam. Kasih lah ya. Mbak, tunggu dulu, tanya dulu. Gula. Apa Mbak? Banyak banget tuh. Woi, lu mau kawin apa gimana? Gula tadi. Gula putih ya. Yes. Jangan naik. Enggak gini aja, ta. Saus omel. Saus tomat 4 sendok makan. 1 2 3 4. Apa katanya? Cuka. 2 makan sendok. 2 sendok makan cuka. Oke. Nah, itu kan bagus tuh. Ketchup mayonnaise. 1 sendok makan. Udah enggak usah pakai 1 sendok lah. Nah, gua bisa naker. Tenang. Naker aja. Boleh jago masak. Nah. Koreksi rasa. Apa katanya? Koreksi rasa. Oh, koreksi rasanya. Cobain. Koreksi rasa ya? Iya. Karena gue suka onion, gue mau coba onionnya. Coba, what do you think? Enak! Oke, okay. I trust your judgment. Enak banget! Oh, okay, masukin ayam. Aduk sampai rata. Oh my god, keren banget kita bikin masakan ini. Yang suka di restoran Cina itu loh. Emang iya? Kayaknya iya deh. Ini Kung Pao Chicken nih. Oh iya. Ini apa Mbak? Wow, look at this. Ayam saus manis nanas, keren. Udah kelar belum Mbak? Udah nih. Sudah. Makasih banyak ya Mbak. Wow. Thank you Mbak Google. Sama. Look at this, brother and sister. Dah. Waktu sudah habis. Woo. Terima kasih Mbak Google atas bantuannya. Semoga Mbak sehat-sehat selalu. Stay safe Mbak, kalau bisa di rumah aja ya. Iya, kalau bisa di rumah saja ya. Di rumah saja ya Mbak ya. Karena corona. Mari kita coba. Oke, kita cobain. Ini enak sih. Cheers. Cheers. Enak banget ya? Enak. Good job, bro. Good job, Us. Terima kasih, teman-teman yang sudah mengikuti Los Indos. Cobain di rumah ya.
See you on the next episode. Terus jangan lupa subscribe, like, share, all that good stuff. Comment. Yes. Thank you guys. Bye. We love you. Sarangi. Selamat.